Yes, halo. Balik lagi sama saya Balum di Quick Exercise. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Dodo Wireless. Bang Balum, ajarin dong caranya main melodi yang bisa teriak di pickingnya. Apa tuh namanya ya? Saya nggak bisa-bisa yang picknya ketemu senar bisa jerit itu, Bang. Oh, oke. Okay. Ini pertanyaan yang sama kayak si Mas Ulian Khalif. Cuman dia banyak pertanyaan ini. Pinch harmonic, terus scrape slide. Ningkatin sustain gitar dan lain-lain gitu. Cuman saya jawab pertanyaan yang nomor satunya aja kalau Mas Ulian. Kalau Mas Dede Wireless ini kan, Mas Dodo Wireless ini kan emang pertanyaannya tentang itu ya. Jadi saya jawab dalam satu video aja, oke? Okay. Yang bisa teriak-teriak itu pinch harmonic. Pinch harmonic, oke? Okay. Kalau saya nggak salah ya. Seperti biasa, saya gitaris yang miskin istilah sebenarnya. Cuman seingat saya sih itu namanya. Jadi gini, sebelum kita ke pinch harmonic itu ada istilah namanya harmonic gitu ya. Harmonic itu yaitu harmonic. Oke. Okay? Jadi kalau kita terusin. Dia tetap ada di sini. Yes. Pasti pertanyaannya tuh kok di gitar saya beda? Maksudnya di posisi ini misalnya nih. Ya karena itu balik lagi ke gitarnya pertama dari scale-nya. Scale itu jarak dari scale mungkin jelasin scale gampangnya jumlah fretnya lah, jumlah fretnya. Karena kalau fretnya lebih ini kan saya 24 fret. Kalau fretnya lebih dikit biasanya posisi harmoniknya tuh beda lagi gitu. Oke. Okay? Terus yang kedua si kayu dan pick up. Oke. Okay? Itu ngaruh. Terus kalau misalnya, yaitu sekilas tentang harmonik ya. Nah sekarang baru kita masuk ke si pinch harmonic. Itu pinch harmonic itu ngeluarin harmonik pakai pick. Gampangnya. Hemat saya ya. Udah semua hemat saya aja nih. Jadi gini, kalau misalnya kita deketin si... Saya kurang lebih gini. Semoga bisa kelihatan. Ini agak susah. Ya, yeah, jadi... Ini kalau saya bunyiin, mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau kita mainin tuh, jadi si senar itu ngenain sedikit si jempol kalau pakai pick. Kalau yang nggak pakai pick sih belum tahu caranya, oke? Okay? Saya pakai pick aja jadi. Misalnya kita mainin di senar 6. Yep. Ya, jadi jadi posisinya tuh emang beda-beda gitu, tergantung si gitar ya, balik lagi. Dan oh ya, dan satu lagi, agak susah kalau misalnya kita mainin pakai sound clean atau crunch. Ada, cuman dia tidak semeriah bunyiin. Oke. Okay. Lucu ya? Yes. Itu kalau untuk main rhythm model si pertanyaannya Mas Ulian tuh kayak model Lamb of God, Light to Rise gitu ya. Ya mereka kan, dia tuh pakai apa? Gibson ya kalau nggak salah ya? Satu lagi saya nggak tahu. Ya, jatuh kan pikku. Itu ngaruh juga tuh. Ke si, siapa namanya, pinch harmonic yang dihasilin.
Terus kalau misalnya untuk main melodi juga sama. Terus kalau main di senar yang udah mulai agak tinggi nih. Jadi kan ini pick nih. Jempol kalian jauh dari senar misalnya. Ya udah deketin aja. Pasti awalnya. Awalnya gitu biasanya. Saya juga dulu gitu. Yap. Oke. Okay. Gitu. Kalau tentang si siapa namanya? Pinch harmonic. Jadi banyakin aja distorsinya. Terus biasanya kalau dibanyakin pertanyaan selanjutnya, aduh jadi noise, ya udah cobain aja dulu dari noise yang banyak itu. Kalau kalian punya pickup humbucker, ya beruntunglah kalian karena itu lebih gampang buat saya ya. Buat saya itu lebih gampang untuk ngeluarin. Oke. Kayaknya itu aja untuk video kali ini. Oke, kalau kalian punya pertanyaan lagi boleh share di komen. Nanti saya usahakan untuk menjawabnya. Dan terima kasih buat yang sudah nonton, likes dan subscribe. Terima kasih dukungannya. Ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, siap. Nggak nyampe. Yaudah.